Ah, ini ada yang unik nih. Ada salah satu penjual bonsai kelapa nih. Namanya teras bonsai kelapa di sini ya. Di teras bonsai kelapa ini ada puluhan bonsai kelapa yang sangat unik-unik sekali. Wah, ini dengan masnya nih. Mas siapa Mas namanya, Mas? Mas Ade. Mas Ade. Ya, ini Mas Ade ini yang menjual tanaman bonsai kelapa. Iya, betul-betul. Weh. Ini kelapanya kelapa apa aja, Mas? Oh, kalau kelapa sih macam-macam ya, dari kelapa hijau sampai minion ada. Kelapa sayur lah ibaratnya. Oh, kelapa hijau, kelapa sayur ada ya? Iya, ada. Oh. Kalau tipe-tipenya sih gading kuning. Nah, gading kuning juga bagus ya. Iya. Minion ada, tapi minion. Minion itu gimana? Minion itu yang kecil gini nih, batoknya. Oh. Kecil-kecil. Pemirsa, ini namanya kelapa minion nih. Iya. Cirinya tuh apa namanya, batoknya tuh kecil-kecil ya, enggak bulat gede tuh enggak. Kalau kayak gini kan nih. Oh, nah ini kan kelapa sayur nih. Ini kelapa sayur. Ngomong-ngomong nih Mas, harganya berapaan, Mas? Kalau harga tergantung dari usia juga sih. Kalau ini kan sampai 500.000 nih yang udah ini udah umur 2 tahun. Oh, ini 2 tahun nih. 500.000 nih pemirsa. Yeah. Nah, kalau yang di atas sih ini di bawah setahun sampai setahun lebih 135. 135 di bawah 1 tahun ya. Oh, tapi sudah ini ya. Sudah. Oh, ada nggak yang daunnya udah pecah gitu? Ya, baru ini aja. Baru ini aja ya, ini yang udah pecah ya. Ada, cuman belum dibawa sih. Oh, iya ya. Nih, ini udah pecah nih 2 tahun 500 ribuan tuh. Keren banget loh ya. Sih, iya. Udah kelihatan ininya ya? Iya, betul. Nih, ini menandakan umur nih, pemirsa. Tuh. Wah, ini harus rajin-rajin ngupasin ya, ininya, nyayat ininya. Ya, kalau nggak disayat kan nanti tinggi kayak gitu. Oh, ya. Perawatannya bagaimana, apa kalau aja nih, Mas? Saya sih disiram aja 3 hari sekali, kalau nggak 2 hari sekali, tergantung cuaca aja. Disiram aja? Disiram sama kasih pupuk lah, kayak biasa aja. Gitu. Oh, iya. Cuman jadwal nyayat juga ada, kadang 2 minggu sekali. Jadwal dibersihkannya 2 minggu sekali ya, disayat ya? Iya. Oh, biar apa itu disayat, Mas? Biar kecil terus, kalau nggak disayat dia nggak jadi bonsai. Oh, disayat tuh supaya batangnya nggak gede ya? Iya, nggak gede. Oh, gitu. iya. Kalau nggak disayat terus nggak jadi bonsai. Nggak jadi bonsai. Kalau yang gading mana ya? Kalau yang gading kuning. Oh, ini nih. Ah, iya. Ini kuning. Ini gading kuning nih. Terus yang hijau? Oh, ini. Yang hijau ini banyak. Oh, ini nih, hijau nih. Ya. Oh, iya. Akarnya emang dibatasin atau dipotongin nggak, Mas? Kalau akar sih kita setting sendiri ya. Akar di setting ya? Tergantung itu. Jadi kalo bisa dipotong, nggak kebanyakan gitu ya? Iya, bisa nggak kebanyakan. Ini kan nih yang bekas kecil-kecil ini disebutnya apa ya? Pokoknya saya potong-potongin aja. Kalau ini udah akar. Iya, akar dewasanya ya. Oh, kayak ini maksudnya gitu ya, dipotongin ya, yang kecilnya ya. Wah, ini menarik sekali nih, dari sekian banyak ini kayaknya yang kelapa sendiri ya, nih. Kelapa doang. Apa doang, iya. Nih pemirsa, kalau Anda mampir di apa tadi sini, Jungle Fest Festival. Iya, Jungle Fest. Jungle Fest pasar tanaman hias yang di Nirwana Residen ini. Kalau Anda nyari bonsai kelapa, nah nanti ketemu sama Mas apa tadi? Mas Ade. Mas Ade ya. Untuk apa namanya, memilih berbagai macam kelapa bonsai ya. Ini hampir sama semua loh, ini gedenya bagus ya, jadi ditaruh di atas meja itu bagus banget loh ini. Iya. Oke Mas, terima kasih ya Mas. Terima kasih Pak.